Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Ron Mancing, channel kembanggaan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membalas tentang cuitan yang saya tulis di komunitas. Bahwasanya satu minggu lalu saya menuliskan, "Mas Bro, kira-kira minggu depan saya enaknya mancing apa ya? Pertama, apakah mancing ikan mas, mancing lele galatama, mancing lele harian?" Nah, alhasil ternyata mancing lele harian mendapatkan suara atau persen sebanyak 41%, mancing ikan mas mendapatkan 39%, dan untuk mancing lele galatama mendapatkan 20%. Ini dia hasil dari ceklisan teman-teman yang memberikan beberapa suara terhadap apa yang saya tuliskan di komunitas satu minggu yang lalu. Oke teman-teman, itulah yang harus saya rekomendasikan, bahwa mancing lele harianlah yang akan naik. Nah, ide apa umpan saya yang akan saya gunakan? Saya mengambil dari komentar datangnya dari Samuel Dwi Wirata ya. Dari Bang Samuel ini memberikan komentar bahwasanya dia berkomentar, "Bang, coba mancing lele harian dengan menggunakan belut dan cacing. Nah, selisihnya gacoran yang mana nih?" Ini dia komentar dari Bang Dwi. Oke teman-teman, kita akan mancing lele harian sesuai dengan apa yang saya tulis di tab komunitas, dan saya mengambil cuitan komentar dari Bang Dwi yang akan merekomendasikan, yaitu umpan belut versus dengan cacing merah. Nih, saya cacing merah ini campur dengan telur ayam. Campur dengan telur ayam, dan ini saya menggunakan belut kukus yang simpel untuk saya buat dengan menggunakan telur ayam juga. Kita ambil kuningnya saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mancing di air hijau, yaitu lapaknya apa empangnya Bapak Rohim, dengan menggunakan dua joran. Nah, sesuai dengan tutorial satu minggu yang lalu, saya akan menggunakan dua mata kail dengan rangkaian mata kail seperti ini ya, yang sudah saya buat videonya, menggunakan sedotan, stopper, dan menggunakan timah di tengah-tengah kail kedua. Oke teman-teman, itu saja, kita langsung aja ke empang, kita tes umpan belut kukuskah yang akan banyak makan lele, apakah cacing merahkah yang akan lebih gacor dimakan sama lele. Saksikan, semoga bermanfaat, selamat menonton, semoga terhibur tentunya teman-teman. Silakan teman-teman, jika ingin menuliskan sesuatu tentang umpan, tulis di komen bawah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eron Mancing. Oke teman-teman, saya sudah sampai di empang. Ini adalah rangkaian mata kailnya, dengan kita menggunakan umpan belut kukus dan versus cacing merah dalam rangkaian seperti ini. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal, hasil terbaik, karena ada yang bilang pakai rangkaian ini nggak gacor juga. Ya, bisa dikatakan kita boleh mencoba ya teman-teman. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Oke teman-teman, ini adalah empangnya Bapak Rohim, persertanya cukup, angin kencang, cuaca mendung, dan akan terasa hujan. Semoga umpannya makan di saat hujan seperti ini ya teman-teman. Oke, kita mulai, kita mancing, semoga terhibur.
Lagi. Thank you.
Oke, teman-teman, Erwan mancing. Pada kali ini hujan lebat. Alhamdulillah mancing kali ini. Dan ini adalah hasil dari pemancingan di Bapak Rohim dengan menggunakan bulutkus dan persus dengan cacing merah dan rangkaian mata kail. Alhamdulillah ini adalah hasilnya, teman-teman. Tidak mengecewakan. Hasilnya maksimal. Yang terekam yaitu untuk cacing 4 ekor yang dimakan, dan untuk belut kukus yaitu 8 ekor yang dimakan, ya teman-teman. Namun yang sisanya mohon maaf tidak kerekam karena hujan, karena baterai ngedrop. Nanti kita akan timbang ini rangkaian pancingnya dan umpan habis, ya. Oke, selamat mencoba, teman-teman. Hasilnya maksimal, puas, alhamdulillah. Dan ini kita timbang berapa kilo, apakah akan nyampe 4 kilo atau lebih. Oke, kita timbang, teman-teman, biar tidak penasaran. Nanti kita di rumah akan hitung, ya. Alhamdulillah ini mendapatkan sekitar 4 kilo kurang lebih, ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, hasil dari mancing hari ini dengan menggunakan umpan kukus versus dengan cacing merah tambah telur, kita akan hitung ini sekitar 4 kilo setengahan. Kira-kira dapat berapa? Ini dia hasil mancing hari ini, teman-teman. Wah, luar biasa, mantap. Jangan sampai teman-teman mancing jong, ya. Keterlaluan kalau mancing lele itu jong. Semoga umpan belut kukus sama versus cacing merah ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman mancing lele harian. Kita hitung, ya, ada berapa ekor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ekor, ya teman-teman. Dengan rangkaian inovasi mata kail terbaru yang sudah saya upload tutorialnya, silakan teman-teman coba dan menggunakan umpan belut kukus dan versus cacing merah. Inilah hasilnya. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga bermanfaat. Sekian, salam Erwan Mancing.